Kim FM. Inspirasi untuk anda. Hospital Pusrawi Sdn Bhd merupakan anak syarikat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan telah beroperasi sejak tahun 1984. Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak menawarkan perkhidmatan kepakaran dan kemudahan kesihatan komprehensif, pakej kesihatan dan juga aktiviti menarik sepanjang tahun buat anda sekeluarga. Ingin ketahui info lanjut, sila hubungi 03-2687-5000 atau layari www.pusrawi.com.my atau datang terus ke Hospital Pusrawi di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Kami sedia membantu anda. Kenapa kita berpuasa nanti? Ya, sekarang ini yang kita nak sebutkan dahulu, bagaimana perasaan kita jika nak menyambut bulan Ramadan. Kita berada dalam bulan Ramadan ini biar dengan penuh perasaan. Ini boleh diusahakan, boleh dicuba. Kalau suami dia cuba mengajak mana isteri dia ke arah mencintai Nabi, begitu juga dengan isteri, mana sama-sama akan menyayangi benda yang sama. Maka bila benda yang sama itu, kita akan memperkecilkan masalah-masalah yang kita hadap. Dan senangnya untuk menyediakan makanan halal kepada muslim-muslim, mereka mengambil pekerja Malaysia, kalau anda boleh cari yang Dr. Husna yang berada di Wakil Malaysia untuk study ataupun untuk buat research ataupun buat mencari bagaimana mahu menjadi. Gula-gula semua habis kan, itu bukan dia punya. Bukan semua lah, ada lah. Ada juga. Ada yang baik lah, yang tak ambil tahu lah. Tapi ada sebahagian daripada orang Islam sendiri yang ini memberi kesan kepada apa-apa perkara, kerana ini akan menyebabkan terkeluar kesan yang diberikan oleh makhluk-makhluk dari ruang lingkup kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu Wa. Akhir di dalamnya ada Lailatul Qadar. Manakala bulan Syaban yang dilalaikan oleh orang ada pada 10 pertengahannya, iaitu Nisfu Syaban. Maka di waktu itu sebab orang mungkin sibuk dengan apa kelebihan yang kita.
Hotel Pusrawi Sdn Bhd merupakan anak syarikat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan telah beroperasi sejak tahun 1984. Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak menawarkan perkhidmatan kepakaran dan kemudahan kesihatan komprehensif, pakej kesihatan dan juga aktiviti menarik sepanjang tahun buat anda sekeluarga. Ingin ketahui info lanjut, sila hubungi 03-2687-5000 atau layari www.pusrawi.com.my atau datang terus ke Hospital Pusrawi di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Kami sedia membantu anda. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Mama, bolehkah tu ya kalau adik mau belajar di sekolah Al-Huda? Seberang jalan sana. Kenapa adik mau belajar di sana? Mama anda mampu kasih bayaranmu, nak? Tapi Ma, di sana semuanya bagus-bagus. Ramai sudah kawan-kawan yang pada baca Quran. Iya, tapi Mama anda mampu bayaranmu, nak. Assalamualaikum, Puan. Saya pengurus sekolah Al-Huda. Alhamdulillah, ada individu yang sudi menaja anak Puan. Isnin ni dah boleh mula belajar. Jom, bersama menaja anak-anak asnaf. Pendidikan kunci perubahan masa depan. Layari tajabelajar.com sekarang. قد حل علينا شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام ومستمع إذاعة المعهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم وعلى جميع المسلمين جمعا رمضان كريم Syawal takbir bergema sambutlah lebaran raih keredaan hitam dan putih kita berikan warna dugaan itu pasti keindahan menanti jauh dekat kita bersama cahaya selagi dalam hati kita percaya setia.
Setiap yang terjadi pasti ada sebabnya. Jadi setiap perubahan yang kian menjema, seribu hikmahnya, seribu makna. Jadi bukalah hati kita raih bersama. Aji fitri kali ini kita saling menerima. Sempena kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Perkim Cawangan Datuk Keramat mengimarah lagi aktiviti dakwah dengan menyantuni golongan bukan Islam, mualaf serta mereka yang kurang berkemampuan. Atas dasar itu, kami menyeru seluruh masyarakat untuk turut sama memainkan peranan dengan menyalurkan sumbangan. Selain mendapat pahala dan keberkatan yang berlipat kali ganda, sumbangan yang diberikan itu besar ertinya kepada mereka yang kurang berkemampuan. Sedikit tanda ingat, banyak tanda ada. Untuk maklumat lanjut, layari perkimdk.com. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo kongsi pahala membantu saudara baru kita mendalami Islam dengan lebih sempurna di perkimdk.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini kembali inspirasi Kim FM, inspirasi Ramadan anda masih lagi menemani sehingga jam 7 malam nanti. Dan alhamdulillah bersama untuk petang ini setiap hari Selasa untuk jam kedua bersama kembali inspirasi kita bawa khas untuk anda rancangan Islam Agamaku. Dan untuk Islam Agamaku, untuk para pendengar boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini, kita menggalakkan kehadiran alhamdulillah di konti IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz dan juga ada saudara baru untuk petang ini, Encik Muhammad Aisa. Kita akan berkenalan sebentar sahaja lagi. Kita bakal kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Bagaimana saya? Alhamdulillah. Baik. Encik Aisa, bagaimana? Alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa untuk Islam Agamaku pada petang ini dan bersama rancangan Islam Agamaku. Para pendengar yang masih lagi menonton di FB dan YouTube IKIM FM untuk petang ini, jangan lepaskan peluang dan jom sama-sama kita share sebanyak-banyaknya untuk kita dapat manfaat bersama. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, kita akan InsyaAllah membincangkan bersama untuk mengapai kemenangan hakiki. Mungkin sebagai mukadimah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang dihormati Datin Munah Jasman selaku DJ petugas pada petang ini, alhamdulillah dapat sekali lagi bertemu kita. Penerbit juga rakan sahabat saya yang dikasih kerana Allah SWT, saudara Muhammad Isa,
dan pendengar, penonton-penonton yang berada di mana saja, didoakan semoga anda semua, kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di 10 akhir malam Ramadan ini, insya-Allah. Kita nak capai dah kejayaan dan kemenangan di dunia yang Allah janjikan kepada kita, insya-Allah. Baik, saya tak berseorangan hari ini, saya bersama dengan sahabat saya namanya Muhammad Isa. Insya-Allah kita akan berkenalan dengan beliau sebentar lagi. Kira-kira baru 2 bulan eh? 2 bulan masuk Islam. Baik. Soal kita nak cerita tentang menggapai kemenangan hakiki. Kemenangan itu bagi takrif Islam itu sendiri adalah kemenangan dunia dan juga hari akhirat. Dan kalau kita nak pandang dari sudut Ramadan, ceritanya tentang kemenangan bulan Ramadan ni lah. Baik, saya nak kongsi-kongsi, nak tanya-tanyalah kepada Isa. Kali pertama puasa kan? Ya, kali apa pertama. Apa perasaan saya kali pertama puasa ni? Kali pertama, assalamualaikum kepada semua. Kali pertama saya berpuasa dalam bulan Ramadan ni. Kerana Ustaz Suhaimi ya. Kenapa kita sembang doa? Rasa apa ni? Mesti rasa sesuatu yang baru kan? Betul eh? Ya. Yeah. Okey. Baik. Rasa sesuatu yang baru. Kemudian Isa tahu pernah ada diberitahu tentang apa yang berlaku tentang pada 10 akhir bulan Ramadan. Tidak tahu. Okey, yang ini kita nak kongsikan eh. Okey. Baik. Untuk pada umat Islam, kita nak menceritakan terutamanya kepada saudara-saudara baru kita bahawa Allah sediakan satu kegembiraan kepada umat Islam yang bermaksud saumi farhatan, farhatan al-fitri, farhatan al-qarbi. Iaitu kegembiraan bagi orang puasa, kegembiraan bila mana dia berbuka puasa ataupun ada yang mengatakan hari raya, sambut raya dan kegembiraan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kegembiraan kita untuk Allah berikan kepada orang yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan ini, iaitu di hujung-hujung. Satu anugerah yang lain. Sebelum raya ni, sebelum satu kegembiraan kita sambut hari raya, ada satu lagi kegembiraan yang disebut kejayaan. Ini yang saya nak sebut kejayaan hari kiki, yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Pernah dengar Lailatul Qadar? Yang ni kita nak kongsikan. Masih belajar. Masih belajar. Tak apa, tak apa Isa. Jadi, ada orang Muslim, dia bila sambut Ramadan ni, awal-awal tu dah semangat. Dia dah merayakan kejayaan. Awal dua hari, tiga hari penuh masjid. Tapi di akhir Ramadan ni dah kosong masjid, dah tak pergi, dah tak rasa semangat, lemau dia kata. Sebenarnya rugi. Sedangkan Allah janjikan kejayaan, kemenangan tu di hujung. Dengan jadikan malam Lailatul Qadar itu. Nanti saya cerita Lailatul Qadar itu apa. Ibarat orang main bola. Main bola, ada orang dia jaringkan gol. Satu tim dah jaringkan gol, minit kedua. 2-0 dia dah ambil. Tetapi dia lupa, permainan ini, minit permainan ni 90 minit. So, minit kedua tu dia rasa dah menang. So, dia overconfident, main sambil lewa. Begitulah. Ya, akhirnya, minit-minit akhir tu, pasukan lawan menjaringkan gol yang menyebabkan dia pula kalah. Jadi, kita nak pertempo permainan kita ni, awal tu boleh menang, boleh menjaringkan gol dan kita bertahan sampailah kepada minit-minit terakhir dan kita akan meraihkan kemenangan itu. Jadi, begitu. Allah jadikan sebab apa Allah berikan kegembiraan ini, sebab puasa ni ibadah yang paling lama. Sebulan lamanya. Ibadah lain solat tu sekejap 10 minit. Ibadah haji paling lama 10 hari. 10 hari. Dia tempoh perjalanannya lah paling lama. Kemudian begitu dah. Ibadah zakat sekejap tunaikan duit, bagi duit, selesai. Tapi puasa dia kena lalui jalannya selama sebulan. Jadi memang melelahkan, meletihkan, terutamanya bagi saudara baru. Tapi Allah berikan satu nikmat kegembiraan, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni apa? Allah turunkan satu surah. Surah 6, surah Al-Qadar. Kalau kita buka Al-Quran, mungkin Isa dah boleh belajar Al-Quran dah sekarang kan? Allah menyebut, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairu min al-fishah. Tanazzalul malaikatu warufiha bizni rabbih min kulli amr. Salamun hatta matal fash. Allah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar itu. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. 1,000 bulan. Satu hari kita beribadah sama dengan 1,000 bulan. 1,000 bulan kalau kita buat ukuran 83 tahun 4 bulan. Lama kan? Allah beri satu malam. Satu malam untuk ibadah. Sebab itu jangan lepaskan peluang.
Nabi sendiri, Nabi Muhammad sendiri, dia ambil peluang ni kesempatan untuk dia bertekun dalam beribadah pada Allah SWT, khususnya 10 malam yang akhir ini. Sebab itu ada orang Islam, tu saya sebut, ada orang Islam dia rayakan awal. Dengan awal-awal tu penuh masjid. Akhirnya dia kosongkan masjid. Yang kemudian ada orang dia nak fikir raya dah. Dia nak fikir sebab tu waktu-waktu ni dia pasang lagu raya. Dia dah pergi shopping raya. Betul, bukan salah itu. Tapi dia melupakan perkara yang keutamaan pada waktu ni. Waktu ni apa dia isa? Kita nak fokus pada ibadah kita. Teruskan, kalau yang bertarawih itu teruskan sampai habis. Kemudian apa lagi, ibadah-ibadah sunat yang baca Qurannya teruskan sampai khatam Quran. Apa juga ibadah-ibadah yang lain yang Allah tetapkan, yang Allah berikan, siam, qiyamnya, sama ada kita puasa ataupun kita solat malamnya, luatilawatul Quran dengan baca Qurannya, teruskan, bahkan kuatkan lagi. Sebab sunnahnya Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam akhir, apa dia buat? Dia ikat kain ketat. Maksudnya dia bersungguh-sungguh. Dia menjauhi isterinya. Dia pergi ke masjid. Dia itikaf di masjid. Itu cara Nabi buat. Lalu dia bersungguh-sungguh ibadah. Sebab Lailatul Qadar ni malam. Dia tak datang siang. Kalau siang kita senang buat sebab kita sedar. Dalam mood kita sedar. Kita tak tidur. Siang ni waktu kita bekerja kan. Tapi datangnya waktu malam. Siang dah penat kita bekerja, kita berpuasa. Allah berikan lagi, nak dapat ni boleh 1,000 bulan dia punya bonus. Kan? Hari ni orang dapat bonus setengah bulan pun gembira, syukur, Alhamdulillah. Okay. Bayangkan Allah nak beri 1,000 bulan. 1,000 bulan dalam satu hari kita beribadah. Jadi, tapi ada cabaran dia. Cabaran dia hanya waktu malam. Malam tu memang waktu untuk kita tidur, rehat. Tapi bagi orang yang beriman, dia tidur juga. Cuma dia kurangkan sikit tidur. Dia ambil masa tu dengan dia buat apa? Dia beribadah pada Allah. Allah suruh kita buat malam tu dengan sembahyang. Solat sunat yang dia bukan solat fardu. Solat fardu kita 5 waktu je. Apa yang kita buat? Solat sunat. Kita mungkin nak teruskan tarawih. Ada orang nak solat tahajud. Ada orang nak taubat. Ada orang nak bermunajat pada Allah. Dan ini yang Nabi SAW buat. Nabi kita buat begitu. Waktu tu dia beribadah. Kerana apa? Malam tu apa yang berlaku? Iaitu tanazzalul malaikatu waruh fiha bizni rabbihim min kulli am. Turun malaikat. Malaikat. Pendapat ada para ulama dia bahas. Malaikat yang mana? Ada yang kata malaikat yang lain daripada yang lain. Ada yang malaikat yang yang di langit lah. Kemudian ada malaikat Jibril. Jibril ni ketua pada malaikat. Jibril ketua pada malaikat turun bersama dengan malaikat. Dia penuhkan bumi ni. Dia beri salam pada orang yang sedang beribadah. Dia aminkan doa. Bayangkan benda tu dia jadi kekuatan kepada kita. Sampailah ada satu nikmat. Rasa-rasa nikmat beribadah pada Allah. Sampailah salam sampai hari waktu siang hari. Dan dia memberikan satu kegembiraan kepada orang beriman. Jadi itu kegembiraan pertama. Yang kegembiraan kedua kita akan sambung. Pusingan hujung sekali. Lepas Isa akan cerita diri dia nanti, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini kita balik hati ketika kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, masih lagi boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Balik hati ketika kembali selepas ini. Terus saja bersama kami, Hania, di Kembali Inspirasi IKIM FM. Inspirasi Ramadan anda. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam renungan hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Anas Ibn Malik. أنس ابن مالك ابن النضر ابن دمدم ابن زيد النجاري الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة أو أبو حمزة، أمه أم سليم الرميساء بنت ملحان الأنصارية، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه
ولازمه منذ هاجر إلى أن قبض، ثم رحل إلى الشام ومنها إلى البصرة فمات فيها، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. دفن باللطف في موضع يعرف بقصر أنس، مات وعمره 83 سنة. di laman web ikimasam.my. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama. Untuk waktu ini kembali inspirasi Kimah FM untuk rancangan Islam Agamaku. Dan alhamdulillah kita masih bersama untuk petang ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Dan kita ada saudara baru untuk petang ini bersama Encik Muhammad Isa. Kita nak berkenalan terlebih dahulu bersama Encik Muhammad Isa untuk kita nak tahu lebih lanjut tentang dirinya dan juga perjalanan keislamannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa bin Balakrishnan. Sebelum saya masuk Islam, nama asal saya Ilanggawan anak lelaki Balakrishnan. Okey. Saya nak cerita sikit pasal saya masuk Islam tu macam mana. Okey, first saya ada masalah kesihatan. Kesihatan dari tahun 99. Ada aksiden tempat kerja. Jatuh batu-bata atas kepala saya. Dari tingkat 21 kereta sorong batu-bata tu jatuh. So masa itu kita ada insurans sokso, tapi tak ada berapa banyak lah yang dapat sebab gaji saya rendah. Saya belajar pendawaian elektrik dengan praktikal sekali saya tengah belajar. Kerja dengan belajar sekali, so mereka bayar gaji pura. So saya dapat claim yang itu je, first tu. Yang second sekali saya dapat accident, kaki saya patah tahun 2006. Saya masa kerja pendawaian elektrik, saya jatuh dari tangga aluminium. Dia 12 kaki aluminium, sliding aluminium tu. Jatuh lantai ya? Lantai ditersepit dengan longkang banglo tu, rumah tepi tu ada longkang ya, kecil. Tersepit kaki itu dah terlanting sebelah sana. Patah? Dia fracture dalam. Fracture. Tapi tak, tulang tak keluar tapi dia retak. Besar dekat tumit kaki. Serupa C shape dekat tumit kaki dengan angle sekali dah ni. So masa tu mereka buat rawatan bandage sajalah. Pasang simen saja. Lepas saya pun kena cari wang. Anak saya pun dah nak, isteri saya pun nak, sudah nak melahirkan anak pada tahun 2007. So saya accident tu tahun 2006 pertengahan bulan tahun 2006 lah. So kebetulan April 10 tu dia lahir lah. 2006 lah. Tahun 2007 tu Ana dah lahir. 2007 saya masih sakit kaki, saya kena cari wang. Saya pergi juga, saya tak putus kerja saya. Saya pergi juga cari apa kerja yang kita boleh buat, kita buat saja. Saya dah masuk. So dengan itulah masalah kesihatan saya tu sampai sekarang tu membuatkan saya susah nak bekerja. So saya dah kehilangan anak, isteri dah bawa anak saya. Umur dia masa 3-4 tahun lah. 4 tahun dia dah isteri tinggalkan, dah bawa anak saya. Tak tahu dah pergi mana. Sampai sekarang pun kita tak sempat berbual. Tapi alhamdulillah anak saya baru saya dapat berkenalan dari dari Facebook. Dia dapat tahu. Tapi saya belum bercerita dengan dia yang saya dah masuk Islam. Dengan ibu saya pun saya belum bercerita lagi yang saya dah masuk Islam. Dengan Islam ni saya memang ada minat dari awal. Masa hari raya tu mereka akan takbir raya, lagu raya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu semua saya akan follow the lyric yang dia orang baca tu. So, mak saya pun ada marah.
Tak payah you follow-follow nyanyi-nyanyi tu. Tapi saya masa belasan tahun kan, masa tu sekolah rendah, so saya pun ikut lah. Itu masa tu saya tak rasa besar ke kecil ke, tak rasa itu. Asal mana? Saya asal lahir semua orang KL. Lahir di sini, membesar di Selangor. Sekolah rendah saya belajar dekat Dengkil. Lepas tu dekat sekolah Hang Tua KL. Kebangsaan. Sekolah rendah kebangsaan Hang Tua. Bercampur lah Melayu. Semua kebangsaan saja. Sekolah rendah kebangsaan. Lepas tu darjah tiga saya masuk dekat sekolah rendah kebangsaan Sungai Weh. Dari darjah enam saya dapat belajar sana. Saya dah ramai kawan-kawan Melayu, mamak Cina dan banyak lah. Saya memang suka bergaul lah. Saya tak ada kira apa, tak ada kira bangsa lah. Saya memang macam ni lah. Saya kawan dengan saya memang tidak ada ada masalah dengan siapa pun. Saya suka bergaul, suka bergotong royong, suka tolong. Macam ni saya punya ni kehidupan saya. So bila saya dah besar, saya dah masuk kilang, semua dah kerja semua. Bila satu hari tahun, tak silap saya tahun 1998 ke 1999 masa tu ada peperangan yang diorang Iraq, antara Iraq ke Iran. Saya tak perasan. Iraq. Saya tengok dalam televisyen tu, saya dah menangis bertubi-tubi dah. Kenapa mereka bergaduh macam ni? Mereka, kenapa mereka bodoh macam tanpa belas kasihan tu? Saya menangis. Saya merayu pada Tuhan kita. Kenapa Tuhan macam ni, macam ni? Tak ada peri kemanusiaan tu. Bagilah mereka peri kemanusiaan tu. Tolonglah berhentikan peperangan ni. Saya berdoa hari-hari. Kenapa satu Tuhan pun tak ada mata ke yang yang tengok kesusahan macam ni? So dalam sejak itu saya dah, dalam hati saya, kenapa ada satu Tuhan pun tak ada ke? Kita semua macam manusia biasa je. Kamu pun lapar, saya pun lapar. Darah kamu pun merah, darah kamu, saya pun merah. Kenapa nak berlawan? Berlawan untuk apa? Untuk tanah ke? Untuk pangkat ke? Untuk darjat ke? Untuk kekayaan ke? Kenapa? Saya dah tanya macam soalan dalam kepala saya dah. Saya menangis bertubi-tubi, tak berhenti-henti. Sejak hari itu saya dah fikir, kenapa ada, tak ada satu Tuhan pun Rasulullah Islam lah. Tak ada satu Tuhan pun yang boleh tolong lah. Tuhan kita mesti ada satu saja. Tak mungkin ni banyak-banyak Tuhan. Masa tu dalam fikiran saya, siapa Tuhan tu? Saya dah tanya. Saya dah tanya. Sejak tu mencarilah. Saya dah mencari tu kebenaran. Sebab tu saya dapat satu guru. Guru tu Shirdi Sai Baba. Dia tu, kita tak tahu dia Hindu ke, Islam ke, Kristian ke, Buddha ke. Tapi dia, masa dia buat ni, kita ada nampak dia punya penggambaran tu, tu dia ada semua dalam dia, dia kata. Semua dalam dia. Dia selalu ada cakap Allah Malik, Allah Malik. Tuhan kita semua cuma satu saja. Tuhan kita semua satu saja. Yang hanya sekali dia sebut Allah Malik, Allah Malik, itu je. So dia cakap apa, kita semua sama, kita semua umat manusia satu bangsa je, bangsa manusia saja. Kita patut tolong menolong, tak kira bangsa, tak kira ni ni. Sejak hari itu saya dah, bila isteri saya dah bawakan anak saya, saya tinggal di pusat tu. Saya buat volunteer dekat sana. Saya mop, sapu, sampah, semua semua kerja saya buat. Dekat Brickfield. Dekat Brickfield. So dari sana saya dapat belajar ilmu sikit-sikit. Sebelum itu pun saya ada dalam hati yang kita semua ni manusia saja. Saya tak ada kira bangsa.
Bangsa itu kita ketepikan, kita semua ni bangsa manusia saja. Saya suka buat meditasi. Dalam meditasi pun saya dapat tahu Tuhan hanya satu saja. Dia suka menolong orang yang miskin. Tak kira lah dia kira lelaki ke perempuan, kita kena tengok semuanya sama. Dari saat itu, bila saya dah tak boleh bekerja macam ni, dah lama sangat. So adik-beradik saya dah mula buat kecoh lah, nak bayar ni, dah bayar tu, tolonglah. Nak tolong macam mana, saya dah tak boleh berdiri lama, saya dah tak boleh berdiri, berjalan. Kaki dah macam ni. Mungkin masa, kita masa tahu, COVID, nak, masa, nak tahulah juga bila masuk Islam tu. Masuk Islam tu baru tahun ni. Baru tahun ni, Januari 29. Alhamdulillah, selama 2 bulan ni saya dapat berkemampuan mengenal ilmu Islam tu macam mana. Bukan tidak kerana Ustaz Suhaimi, saya pun tak dapat. Tak dapat. Saya memang tanya, bagi Tuhan, bagilah saya satu guru yang saya boleh mengenal. Saya dah tanya, saya selalu tengok langit. Saya suka tengok langit daripada saya tengok bawah. Dari kecil, itu memang sampai sekarang pun saya dah tengok atas. Kadang-kadang air mata saya mengalir. Sendiri. Ya, baik. Banyak perkongsian yang kita nak kongsikan bersama, kita nak dengarkan dan kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Kita nak tahu kenapa masuk Islam, apa yang trigger untuk saya nak masuk Islam hari ini juga. Sebentar sahaja lagi. Untuk para pendengar, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM, masih lagi bersama anda. Di situ soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berhasi kita kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM. Inspirasi Ramadan anda. Sempena kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Perkim Cawangan Datuk Keramat mengimarah lagi aktiviti dakwah dengan menyantuni golongan bukan Islam, mualaf serta mereka yang kurang berkemampuan. Atas dasar itu, kami menyeru seluruh masyarakat untuk turut sama memainkan peranan dengan menyalurkan sumbangan. Selain mendapat pahala dan keberkatan yang berlipat kali ganda, sumbangan yang diberikan itu besar ertinya kepada mereka yang kurang berkemampuan. Sedikit tanda ingat, banyak tanda ada. Untuk maklumat lanjut, layari perkimdk.com. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang besar, DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Dana menaik taraf surau Al-Ukhuwah Taman Desa Ria PJS 5 Petaling Jaya. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun surau di akaun Maybank 5623-1133-8455 Surau Al-Ukhuwah atau boleh hubungi Dr. Haji Abdul Ghafur 013-368-5161 atau Tuan Haji Daim 019-226-9312. Boleh juga layari FB Surau Al-Ukhuwah Taman Desa Ria PJS 5. Ikuti kami di Instagram ikimfm.my. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih lagi bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Masih lagi bersama rancangan Islam Agamaku untuk petang ini, bincangkan tentang mengapai kemenangan hakiki
Masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat, dan bersama Encik Muhammad Aisyah, saudara baru untuk petang ini, yang kita nak terukai lagi perjalanan Encik Aisyah untuk memeluk Islam. Alhamdulillah. Dan tadi kita dengar cabaran demi cabaran melaluinya, memang semua ada cabarannya. Tapi bila kita dapat yalah, kemenangan yang hakiki, bila kita Allah tunjuk jalan yang benar, mungkin kita nak tahu untuk waktu ini bagaimana dapat hidayah itu, dan kenapa kata saya nak masuk Islam hari ini juga. Mungkin kita nak tahu ceritanya, silakan. Okey, saya dah masuk, masa saya nak tinggal di pusat dakwah Nur Kasih itu, ada seorang kenalan dekat Tauke itu, dia nak masuk Islam. So saya cuma nak temankan dia je sampai ke Perkim. Kawan. Perkim KL tu. Dekat Jalan Ipoh tu. So masa tu dia ambil syahadah, dua kalimah syahadah. Saya pun terujur tengok dia ambil syahadah. Masa dia ambil syahadah saja, saya rasa something energy yang energi yang baik ya. Ada satu aura yang baik masa dia ambil. Ada satu Ustaz Amran, dengan Ustaz Amran lah, tak silap saya. Dia ambil syahadah dengan dekat saudara baru kita tu. Dia ambil syahadah, masa tu ada satu energi yang saya dapat, saya boleh rasakan lah. So kebetulan hari keesokan tu ada satu ceramah dakwah tu dekat Chowkit Hotel, EDC Hotel tu. So Ustaz tu kata, kalau boleh you nak join boleh Ustaz. Saya kata dengan Ustaz tu, bolehkah saya join sekali tapi saya belum masuk Islam? Dia kata boleh. So saya pun ikut ceramah keesokan hari tu. Saya tengok cara mereka berdakwah, cari Islam tu macam mana dari awal ke akhir. Serba mereka ajar Islam tu apa, cara nak sembahyang tu macam mana, nak berwudu macam mana. Dia ada step-step dia yang terunik. Saya boleh tengok lah. Dari tu saya memang ada hak, ini tak salah. Tak salah pun, kita nak sembah Tuhan mesti kena bersuci, kena bersihkan diri. Itu memang betul ajaran tu, tak salah pun. Dalam hati saya tu memang fikirkan hal itu je. Lepas mereka dah pergi sembahyang tu, pergi bersolat tu, saya belum bersolat, saya tak pernah pergi masjid sebelum ni pun. Saya pernah pergi banyak-banyak temple saya, tapi dalam hati saya, saya pernah bertanya kepada Tuhan, saya belum pernah ke masjid pun. Kenapa bagilah saya satu peluang? Saya pernah bertanya sebelum saya masuk ke pusat dakwah ni. So bila tiba masa solat, mereka nak bersolat, saya tak tahu cara nak bersolat. So ada member kenalan saudara yang lama tu, dia tolong ajarkan macam mana nak berwuduk, dari tangan lepas tu sampai ke muka, dia kena berniat dulu. Lepas tu dia ada step-step dia lah, yang akhir sekali sampai ke kaki. Dia habis dekat kaki. So lepas tu kita nak takbir, nak itidal dia macam mana. Masa tu dah syahadah lah? Belum. Belum. Belum lagi. Belum lagi Ustaz. Masa tu Ustaz yang lagi satu ceramah tu, dia kata, kalau nak sembahyang kamu kena ambil seorang yang Islam, yang sahih ya, yang betul-betul dah masuk Islam, baru ya, kamu boleh penuhkan solat kamu. Kalau tak kamu solat, tak masuk Islam, dia macam dia tak sah. Dia sia-sia je. So dalam hati saya tanya, kenapa saya nak sia-siakan solat tu? Sedangkan ramai yang bersolat kan. So dalam hati saya kata, okey, saya masuk saja. Saya ambil keputusan pada hari ceramah itu je. So selepas dua hari itu, saya datang ke Perkim dengan Ustaz Suhaimi. Ustaz Suhaimi yang first saya dapat berjumpa dekat pusat Singgah Tudung Nur Kasih dekat Chowkit tu. So
tanpa dia saya tak ada sampai ke sini ya. Nak buat ceramah. Alhamdulillah saya dapat belajar sedikit demi sedikit hari-hari, dapat ilmu. Hari ke hari saya dapat ilmu. Saya belum sempat buka Al-Quran tapi saya boleh belajar dengan dekat Perkim dengan bantuan Ustaz Suami. Ustaz Suami ni seorang insan yang saya tak dapat tengok macam ni punya insan lah sebelum ni. Dia tak kira bangsa, dia tolong orang. Dia suka, Tuhan tu suka orang yang suka menolong. Itu yang learning sebelum saya masuk ke Islam tu, saya dapat information dari Tuhan itu je. Tuhan suka tolong orang yang bersusah. Dia tak kira bangsa. Saya tengok Ustaz Suhaimi pun memang macam tu. Dia tak tonjolkan diri dia tu sebagai Islam. Masa tu saya belum Islam lagi. Dia sanggup datang tolong saya. Jangan risau, saya akan tolong you. So masa dia cakap pun tu ada satu vibration yang menguatkan diri saya tu. Masa dia tengah bercakap dengan saya, saya tengok langit saja. Allah. Tengok langit saja. Yeah. Saya memang suka tengok langit. Dari sana saya dapat hidayah dari Ustaz Suhaimi. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya masih belajar. Dapat mengawal menghafal Al-Fatihah dengan solat fardu tu sikit-sikit. Masih tengah belajar. Alhamdulillah. Dan mungkin kita nak tahulah juga bagaimana mungkin feedback daripada keluarga, kawan-kawan sekeliling tentang keislaman Encik Isa. Saya belum pernah lagi menceritakan yang saya dah masuk Islam. Tapi dengan satu kawan dia saya pernah bercerita. Dia memang rapat dari saya dari sejak saya kecil. Sejak kita berkolej, dengan satu kolej saya dapat belajar dengan dia, berkenalan dengan dia. So memang baik hati dia. Saya dapat share dengan dia. Dia pun kata, saya tak ada masalah you masuk, you dah masuk Islam ke, you tak ada ke, saya tak ada masalah. Kita masih berkawan macam biasa. Itu membuatkan hati saya tu lebih ni lah. Lebih stabil lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, satu hari nanti saya akan bercerita saya dah masuk Islam tu kepada ibu, adik-beradik dan anak saya. Ya, insyaAllah. Masih mestinya insyaAllah. Semoga insyaAllah istiqamah dan mendapat juga belajar dengan sempurna insyaAllah agama Islam. Amin. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi. Mungkin ada kata-kata terakhir, ada pesanan dan sebagainya. Selepas ini bersama Ustaz untuk penutup. Mungkin Cik Isa terlebih dahulu. Pesanan untuk para mu'alaf dan juga kita yang masih yang Islam ni. Bagaimana? Saya rasa alhamdulillah sebab semua dalam Islam ni semua ada cara-cara dia nak mengenal Tuhan dia. Tuhan dia Maha Esa tu satu saja. So just ikut the step atau tertib dia dalam Islam tu semua ada cara-cara dia. Dalam Al-Quran tu semua dah bagi tahu. Cuma kita kena hari-hari kena belajar. Itu je. Kita kena tabahkan hati. Kalau cabaran tu hari-hari kena, mesti ada tu. So kita kena penuhi cabaran tu. Hari-hari kita kena belajar hari-hari benda baru. Alhamdulillah. Mungkin ada nama sendiri tu ada something yang special apa? Muhammad Isa tu. Okey, bila saya ambil syahadah dua kalimah syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas ambil syahadah tu Ustaz Suhaimi, saya tanya dekat Ustaz Suhaimi. Ustaz Suhaimi bagi saya satu nama yang power. Masya Allah. Power. Itulah nama. Saya respect semua religion ni.
Alhamdulillah. Mungkin terima kasih Encik Isam, dan mungkin untuk waktu ini mungkin ada kata-kata terakhir daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, sebagai penutup, kita mendengar tadi kisah saudara Muhammad Isa. Saya nak beritahu Isa, jangan tengok saya. Saya bukan faktornya, Allah segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa saya pun Allah boleh hantar sesiapa da'i untuk memimpin Isa. Tapi masa ni Tuhan yang hantar Ustaz Suhaimi saya sampai ke tahap ni. Kerana tak ada pembantuan itu, tak ada ni. Sebagai penutupnya, kita cerita tentang menggapai kemenangan hakiki. Bagi umat Islam, bagi manusia, kemenangan pertama, contoh seperti Isa, adalah mengucapkan kalimah syahadah. Itu kemenangan pertama di dunia. Alhamdulillah, kita menjadi seorang Muslim. Tetapi jangan terhenti setakat itu, kerana kita nak mencapai hakikat kemenangan yang sebenar-benarnya, iaitu bila Allah redha dengan kita dan kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu Muslim. Jadi kita ikut apa juga segalur yang telah Allah tetapkan, terutama bulan Ramadan. Jadi akhirnya kita nak capai kejayaan dengan dapat Lailatul Qadar. Kemudian yang saya sebut ni ialah dengan Hari Raya. Hari Raya pun mungkin kali pertama Isa akan sambut ni. Kesian dia tak ada kampung. Jadi kita akan buat majlis lah untuk sahabat-sahabat kita di asrama Darul Fitrah nanti, insyaAllah. Jadi itu antara kemenangan-kemenangan di dunia yang Allah berikan kepada kita dengan Hari Raya. Dan yang akhirnya adalah kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah masa yang tinggal untuk saya. Saya nak sebut itu ialah kemenangan-kemenangan, kejayaan hakiki dunia dan juga hari akhirat. Alhamdulillah. Akhirnya terima kasih banyak-banyak Ustaz Suhaimi, Encik Isa, atas pertemuan untuk petang ini. Semoga insyaAllah sama-sama kita istiqamah dalam agama Islam untuk kita mendapat kemenangan, bukan dunia sahaja, untuk dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Gambar Inspirasi KIM FM. Inspirasi Ramadan anda. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo kongsi pahala membantu saudara baru kita mendalami Islam dengan lebih sempurna di perkimdk.com. Sempena kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Perkim Cawangan Datuk Keramat mengimarah lagi aktiviti dakwah dengan menyantuni golongan bukan Islam, mualaf serta mereka yang kurang berkemampuan. Atas dasar itu, kami menyeru seluruh masyarakat untuk turut sama memainkan peranan dengan menyalurkan sumbangan. Selain mendapat pahala dan keberkatan yang berlipat kali ganda, sumbangan yang diberikan itu besar ertinya kepada mereka yang kurang berkemampuan. Sedikit tanda ingat, banyak tanda ada. Untuk maklumat lanjut, layari perkimdk.com. Kuala Terengganu 100.2. Yang segar dan mendamaikan hijrah.
suci Quran Sunnah satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih bagai permata bersinar. Umpama kuntuman yang mekar seperti udara yang segar dan mendamaikan hidup insan yang berani fitrah memanggil jalan suci. Hidup insan yang sejati ke jalan ilahi bagai permata bersinar. Umpama kuntuman yang mekar seperti udara yang segar dan mendamaikan hijrah insan yang berani fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Mamu, muka ada senyum. Oh, Nora. Alhamdulillah, Nora kenalkan zakat bineng2u.com ni. Mudah sangat tunai zakat, hujung jarinya. Betul, Mamu. Senang kan dengan zakat bineng2u.com ni? Tahu ni, Nora. Kadar zakat fitrah, kalau makan beras tempatan RM7. Beras putih import atau beras perang RM14. Dan RM21 kalau makan beras wangi atau beras basmati. Pandai, Mamu. Mudah, senang di zakatpinang2u.com. Berkat. Eh, adik minum apa? Tea Life, air bubble tea, produk Malaysia tau. Hala, kedik. Mestilah, Mak. Kilang bubble tea ni ada kat Selangor tau. Tak perlu risau. Belanjalah, Mak, satu. Boleh. Adik pakai aplikasi Tea Life. Senang tau. Mereka boleh hantar terus ke rumah. Macam mana tu? Senang je. Muat turun aplikasi Tea Life dekat telefon, daftar dan terus boleh pesan. Kalau macam tu, belanjalah, Mak, 10. Mak nak bagi dekat jiran sebelah, jiran depan, jiran belakang. Dah ada matlamat kewangan untuk tahun ni? Aha, financial goals atau matlamat kewangan ni penting untuk bantu kita rancang masa depan kewangan yang lebih baik. Dengan adanya matlamat kewangan, barulah kita rasa yakin dan bersedia untuk memulakan perjalanan ke arah kesejahteraan kewangan pada masa hadapan. Jangan tunggu lagi. Tetapkan matlamat kewangan anda sekarang. Dapatkan nasihat daripada perunding kewangan yang bertauliah dan mulakan langkah untuk capai masa depan kewangan yang lebih baik. Dah ada matlamat kewangan tapi tak tahu nak mula macam mana? Hubungi je kami di PMB Investment di talian 03-4145-3909 atau email ke clients@pelaburanmara.com.my untuk mulakan perjalanan kewangan anda yang lebih strategik. PMB Investment merupakan anak syarikat sepenuhnya milik Pelaburan Mara Berhad dan merupakan salah satu peneraju dalam industri unit amanah di Malaysia dengan pengalaman melebihi 5 dekad. Anda juga boleh merujuk kepada mana-mana konsultan PMB Investment yang bertauliah. Untuk salinan prospektus dan informasi lanjut termasuk risiko dan fee berkaitan dana, layari www.pmbinvestment.com.my. Ingat pelaburan patuh syariah, ingat PMB Investment. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Ramadan Karim. Taja pek makanan Ramadan tahun ini bersama Islamic Relief Malaysia. Sumbangan anda mampu memberi kelegaan buat mereka yang memerlukan di 10 buah negara termasuk Malaysia, Gaza dan Somalia.
Layari www.islamic-relief.org.my atau hubungi 03-8926-3434 untuk info lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.